Alexa! Apa-apa nih? Hah? Kok mobil jalan nih? Makasih ya buat sawinya. Lumayan buat makan sayur anak-anak. Aku punya sesuatu buat kamu. Melayang tinggi di awan, tinggal bersama bintang-bintang, hiasi malam selamanya. Ada preman dalam rumah. Preman itu masuk ke rumah Alisa. Gawat. Berarti Alisa lagi dalam bahaya nih. Lo harus terima apa yang lo telah perbuat. Ayo ikut gue. Tata! 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 Aduh, Pak, tolong lepasin Alisa, Pak. Aduh, gimana nih, Maura? Alisa! Lepasin dia. Siapa dia? Ya gak usah bingung, lepasin dia. Alvin. Siapa lu berani ngatur-ngatur gua? Gue kan temen lu. Mau kenalan. Bantu gua dong. Tolong, tolong mas, tolong. Kali yang bukan manusia, lu udah nyakitin perempuan. Kenapa? Emang lu cuma berani sama perempuan? Mana orangnya? Mana orangnya? Ini Pak, orangnya Pak. Ini dia Pak. Ini dia Pak. Ini dia Pak. Ini dia Pak. Mengganggu kita nih Pak. Tampaknya Pak. Bukan dia no Pak. Orang yang kagak mempan dipukul Pak. Nanti jelaskan di kantor. Gagal dan diduluin terus sama si Alvin, ha? Belum genap 10 kali kawan. Iya,
Lu harus jaga dong. Sekarang kita harus selidiki si Alvin. Dan kita cari kelemahannya. Terus kita tunjukin Kaisa. Oke? Oke, oke. Sip. Kaisa, tadi kita pulang duluan ya. Iya. Dadah, Dita. Iya. Tat, kamu lihat gak? Ibu-ibu itu bawa mapnya sana kali, Syah. Kamu kenal gak? Aku gak kenal, Syah. Aku kenal kok semua orang di yayasan. Ibu itu bukan orang yayasan. Kita ikutin yuk. Ayo. Ini Pak, tujuan saya kesini ingin menyerahkan proposal ini agar sekolah Bapak mau memberikan sumbangan ke yayasan kami, Pak. Ya, saya sudah mendengar musibah yang menimpa Yayasan Baitur Rahmah. Alhamdulillah, syukur kalau Bapak sudah mendengar musibah itu ya, Pak. Karena yayasan itu adalah yayasan yang terbaik. Ya, saya akan menimpa. Alhamdulillah, makasih banyak Pak, makasih. Ya, kami hanya bisa memberikan secukupnya, Bu, semampu kami. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Tan, emangnya ya sana Kalisa lagi minta sumbangan ke sekolah-sekolah? Aku gak tahu sih. Kalaupun iya, Kak Alisa, Kak Feni, Kak Bim-Bim langsung turun tangan. Kalau begitu, saya pamit dulu, Pak. Ibu itu udah mau pergi. Kita ikutin yuk. Gimana lah? Beres gak? Jangan panggil Lala kalau gak beres. Wih deh, mantep nih. Gawat Syah, ada yang pakai nama yayasannya Kak Alisa untuk nipu sekolah-sekolah. Kita harus kasih tau Kak Alisa. Kebetulan nih, ada Lisa sama Teddy. Iya bang. Langsung aja, ajak balapan. Siap bang. Kalian ngapain sih ngikutin kita? Ih, siapa yang ngikutin sih? GR banget dah. Ya, orang kita mau ngajak kalian balapan kok. Sorry ya, kita gak punya waktu. Wait. Gak ada waktu atau gak berani nih? Dasar cemen. Masa gak berani sih balapan sama kita? Sorry ya, we don't have time. Gak punya waktu. Ayo, Ted. Risik banget sih mereka. Gak usah diladenin, Ted. Gak bakal habisnya. Lama-lama aku ladenin mereka. Udah lah, Ted. Udah yuk. Tenang, Syah. Kita gak punya waktu, Ted. Kita harus sampai ke kantornya kali, Syah. Jadi gak kita balapan? What? Berani. Iya, yeah, bagus dah. Gue hitung. Satu, dua, tiga, maju! Gak di sini lo. Capek sana. Capek. Dayung sana. Gak ada temennya. Ayo, Ted. Capek sana, capek. Ngedayung, capek. Bang, berhenti bang. Ngapain berhenti sih? Nanti kalau kita kebalap gimana? Masalahnya bang, Teddy sama Raisa udah gak ada di belakang kita bang. Loh, lah terus kemana? Tahu? Waduh, mereka ngeremehin kita nih bang. Awas lu ya. Tunggu pembalasan gua. Ngapain lu tiba-tiba berhenti sini, ha? Ya suka-suka gue dong mau berhenti di mana? Kenapa lu enggak suka? Ya udah mendingan lu pindahin mobil lo ya. Enggak. Lu tahu enggak kenapa gue berhenti di sini? Di situ ada Lisa. Gue enggak mau izinin lu untuk deketin dia. Gue sengaja. Oke? Terserah lu deh, Wan ya.
Alvin. Masya, tadi kalian habis dari mana? Kok buru-buru gitu sih? Bilang aja sih, siapa tahu Kak Alvin bisa bantuin kita. Kasian kalau Kak Alisa harus kayak gini terus. Bener juga sih. Ngomong yang keras dong, ada apaan? Pokoknya penting banget, Kak. Kakak harus ikut kita. Yaudah, mau kemana? Udah, Kakak ikut kita ya. Akhirnya Alvin nyerah dan pergi juga. Asik. Berarti hari ini gue bisa berdua dong sama Alisa. Ngeliatin Alisa kerja, ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda. Asik. Irwan! Alhamdulillah Irwan! Ih, gak nyangka banget gue ketemu di sini loh. Kenapa emangnya? Lu tuh hari ini our hero banget buat Alisa. Bagaikan pahlawan kesiangan gitu, gimana di siang bolong. Panas. Oh ya? Iya. Kenapa emangnya? Iya, ilah pake nanya, ikut gue aja cepetan. Ayo. Mas, tumpukan yang ini masukin ke kloter yang pertama. Nanti kloter kedua datang 2 jam lagi. Terus pokoknya yang penting jam 5 semua ini di bandara, ya? Oh iya, iya. Baik, Mbak. Baik, Mbak. Alisa! Ya. Kita dapat satu relawan lagi. Oh ya? Tadi pas gue lagi nyanyi orang-orang buat sekar relawan, ketemu Irwan di depan. Ya udah gue ajak aja ke sini. Maksudnya gimana nih, Ben? Gue enggak ngerti loh. Maksudnya Irwan itu lu tuh di sini buat bungkus-bungkusin ini nih semua barang-barangnya karena waktu udah keburu-buru banget. Iya, Wan, kita lagi butuh bantuan orang. Jadi kalau kamu bantu, makasih banyak. Ya ya, kirain gue dapat apaan. Ternyata malah cuma disuruh bantuin begini. Ajar. Gak ngasih tau gue dari awal lagi. Santai aja ya. Aku kesini memang mau bantuin kamu kok. Alhamdulillah kayak gitu. Ya udah deh. Kalau memang gue mesti ikut bungkus-bungkus, asal bisa lihat Alisa dengan puas, gue rela ngelakuin apa aja. Terus aku mulai dari mana nih? Kamu tanya aja ke Bim-Bim, aku masih harus ngurusin barang-barang ini mau ke bandara, ya. Oh, kamu pergi? Iya, aku kan tanggung jawab buat barang-barang ini. Ya enggak, Fen? Yaudah, Bim, terus gimana? Ya, lah, nanya gue, tanya aja Penny. Oh. Karena Alisa udah bilang, lo tuh sama Bim-Bim kerjanya. Ayo deh yuk, kita buru-buru nih. Kloter pertama kan udah mau berangkat. Nah, kalau gitu kloter kedua udah harus siap-siap. Yaudah yuk, mobilnya bentar lagi datang, kita siapin ya. Ayo, Wan, ayo apa, Wan? Ayo, Ma. Biasanya gini nih, gitu kan tuh, ruang letak hati gitu. Tolong bantuin ya, Wan. Ya, ya, sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Maaf, Bu, kalau nunggu terlalu lama. Oh, nggak apa-apa, Pak. Dengan ibu siapa ya? Saya Alisa, Pak. Begini, Pak. Belakangan ini yayasan kami terkena fitnah kalau kami telah menyebarkan makanan basi kepada fakir miskin. Namun, baru-baru ini semua itu sudah kami konfirmasi kalau berita itu bohong dan bukan dari kesalahan kami. Polisi pun sudah turun tangan, Pak, menangani kasus ini. Hanya saja sebagai rasa tanggung jawab kami, kami ingin mengganti rugi untuk keluarga-keluarga yang terkena musibah tersebut, Pak. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan dana yang cukup besar dan banyak untuk para korban musibah tersebut, Pak. Untuk itu, ini proposalnya. Bapak bisa baca. Baik, Bu. Kak, itu dia. Ibu-ibu yang bawa map tulisannya Yayasan Kalisa. Baik, kalau begitu kita baca di dalam saja, Bu. Terima kasih, Pak. Oke, tapi kayaknya kalian nggak bisa masuk. Biar kakak aja ya. Kalian tunggu di sini, awasin teman-teman mereka. Oke? Oke, tapi kakak hati-hati ya. Ya. Maaf, Bu. Namanya juga bangunan tua, jadi ada aja yang rusak. Aduh. Bu, sepertinya kita harus cepat-cepat keluar dari sini, Bu. Iya, Pak. Yuk kita keluar yuk, Pak. Yuk. Mari, Bu.
anak-anak cemen itu ada di sini sih, Bang? Iya. Ngapain mereka ada di sekolah kita? Tahu. Janji gak mau nyumbang di yayasan kami? Tadinya saya tertarik untuk memberikan bantuan kepada yayasan Anda. Tapi setelah melihat keadaan sekolah ini, sepertinya sekolah ini perlu direnovasi dan butuh biaya. Sekali lagi saya minta maaf ya, saya gak bisa bantu. Saya mesti ngontrol ke ruangan lain, Bu. Permisi. Dasar, buang-buang waktu gua aja. Tapi ya juga sih, sekolahan bobrok gini, ngapain juga gue andelin? Mending sekalian aja dirobohin. SD Kramat Jati? Kok? Maaf, itu punya saya. Ready! Kalian ngapain kejar-kejar mereka? Aku nggak percaya. Ini pasti ada orang yang berusaha menfitnah mereka ya? Pasti Raisa sama Teddy lagi menderita, Bang. Nah, coba lihat. Itu pasti mereka berdua tuh. Iya, gimana gak menderita? Pasti kulitnya bentol-bentol semuanya. Iya, udah kejar. Untung aja kakak cepet datang. Iya, Kak. Hampir aja kita diserang mereka. Ya, tenang aja. Kakak kan bisa bahasa serangga. Nggak rugi dong. Kakak udah dapat informasi soal perempuan itu belum? Perempuan itu memang penipu. Jadi kita harus kasih tahu ke Alisa dulu. Soalnya dia membawa nama Yayasan Batu Raman. Mendingan kita pulang dulu yuk. Aduh, Bang. Apaan sih? Cuman tadi. Ah, udah. Bang, kok lama-lama suara dengungannya makin jelas, Bang. Layang tinggi.
Aduh, sial banget. Masa gue dipaksa kerja sih? Jayus banget. Hilang udah reputasi gue. Ngapain si Alvin kesini? Jangan-jangan mau sok caper di depan Alisa lagi. Gak bisa didiem ini. Wan, lo mau kemana? Mau keluar. Tapi kan kerjaan di sini belum selesai. Tapi gue mau. Aduh, lo mending di sini aja deh. Ntar kalau pergi terus Alisa kecewa, dia bisa ngambek loh. Halo Jimmy, lo buruan kesini ya. Iya, dia yayasannya Alisa, ya. Yuk. Astagfirullahaladzim. Bim, ini keadaannya bisa gawat, Bim. Iya, Sa. Ini yayasan kita bisa tercemar banget ini, Sa. Aduh, gimana nih? Aku nggak tahu harus nyelesainnya kayak gimana. Udahlah, Kak. Jangan sedih dulu. Iya, Kak. Kita cari jalan keluarnya. Iya, tapi gimana? Kakak benar-benar nggak ada ide. Aku sebetulnya punya rencana. Tapi aku butuh bantuan kalian. Kita siap kok buat bantu. Iya, kita bantu kok. Oke. Raisa tadi, yang pertama, kalian panggil Kak Bayu, Kak Firman, Kak Gilang ya. Supaya siap. Mereka semua bisa bantuin kita. Oke, siap Kak. Macam. Gue gak sudi. Gue gak sudi kalau si Alvin deketin Raisa. Dari mana aja sih? Lo tadi nelfon nyuruh kita buru-buru kesini. Lo ada masalah apa sih? Iya, Wan. Kita langsung buru-buru kesini. Emang penting banget ya? Ya, ini penting banget. Wan, cepetan dong. Kalau nggak lama-lama, bisa-bisa nggak selesai-selesai kerjaannya. Gini, gue ada urusan nih. Ya, harus pergi. Tapi, ada Jimmy, Donny, dan Adit. Mereka akan tolongin lo ya. Apaan sih lo? Hah? Gue nggak mau jadi bobo dia. Emang gue bobo dia apa? Hah? Jadi tolongin aja gue. Gue tunggu situ. Ya? Oke. Belum. Jadi kerja semua ya. Masuk. Nih. Ngapain sih? Aduh. Aduh. Tenang ya. Kan udah diolehin pakai ini, oh. Pasti sembuh. Oh. Tapi masih sakit nih, Bang Mama. Iya. Apa benar enggak ngerasain sih? Aduh. Ya, tapi sabar. Enggak cospleng, enggak kok pasti kan sembuh, sabar ya. Pak Mama nampak banyak kerjaan di dapur ya. Ini beres-beres. Mau ngelarin kerjaan dulu ya. Bawel ah, tau. Aduh, Bang. Menderita banget sih nasib kita, Bang. Aduh. Pokoknya kita enggak boleh diem gini aja. Kita harus balas perbuatannya mereka. Iya, Bang. Aduh. Kita gak sudi, Bang. Diginiin terus sama mereka, Bang. Mereka udah kerang aja sama kita, Bang. Pokoknya, kita harus bikin banyak yang menderita lagi daripada kita, tuh. Iya, Bang. Aduh, gak bisa marah, sakit, Bang. Sama. Ke masjid. Vito. Baru lihat aja, dia udah takut. Iya, Bang. Bang, lepasin aja, Bang. Pasti bisa dikejar, Bang. Pastinya. Tuh, lepasin dia. Iya, Bang. Aduh, pakai acara ada anjing lagi. Mana aku takut. Satu. Di sini Angry Bird 2, keadaan parah banget. Angry Bird 1 di sini. Tolongin dong. Kok suaranya berisik banget sih, Syah?
Suara anjing ya? Iya, Firno sama Vito ngerjain aku. Aku ketakutan banget nih, cepetan. Jangan khawatir, Tisha. Aku segera ke sana. Iya, makasih ya. Cepetan dong. Tolongin. Bang, kita tunggu aja, Bang. Raisa di sini. Yoi. Begitu si Teddy bantuin si Raisa, kita langsung kerjain aja lagi. Dateng tahu anjing berdua keadaan gak aman, kamu turun deh. Ya udah, makasih ya Teh. Tapi kalau anjingnya datang lagi gimana? Udah, kamu langsung lari aja ke balik semak. Hah? Iya, udah deh, percaya sama aku. Batunya mereka, Tat. Itu hadiah buat anak yang suka iseng. Makasih ya, Tat. Sama-sama. Spider-Man. Spider-Man. Superman di sini. Iya, Superman, ini Spider-Man. Suaranya jelas diterima. Gimana kan di dalam? Iya, ya udah aman. Oke. Nanti kita kabar-kabarin lagi. Oke. Ngapain berdua, nak? We fly away. We fly away. Lo yakin sama si Alvin, Bay? Maksudnya? Dia dapat informasinya bener gak tuh? Ntar, kita udah capek-capek nyamar begini, tahu-taunya perempuan penipu itu malah gak datang lagi. Ah, udah tenang aja, gue mau percaya sama dia. Dia kan udah cerita sama gue. Dia sempat lihat daftar-daftar yang mana bakal dijadiin target sama perempuan itu. Ya udah, kita tungguin di sini. Dia pasti datang kok. Itu ciri cewek yang kita bahas bukan? Lihat, tuh. Wah, ini nih biangnya masalah nih. Ini. Udah lo tenang aja. Ini urusan gue. Hanya ibu orang kesini mau apa? Ada yang bisa Oe bantu? Mas tahu nggak di mana sih ruangan kepala sekolah? Hah? Kepala sekolah? Gampang. Hanya nanti ibu orang tinggal ke depan, belok kiri, belok kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Udah. Oe seseringan. Seserian. Gimana sih? Serius nih mas, di mana sih ruangan kepala sekolah? Itu. Nanti ibu orang tinggal di depan. Itu kepala sekolah. Iya deh. Makasih ya, Kong. Makasih. Yang begini nih, biangnya masalah. Udah. Sekarang kita kerjain aja. Setuju. Saatnya kita beraksi. Yuk, beraksi. Oke. Mana?
siang. Selamat siang, Bu. Silakan masuk. Biasanya kali. Lagian kalau orang lihat kamu pasti tahu kok kamu kepala sekolah. Sa. Ini saatnya, Sa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Bu, saya mau ketemu Bapak kepala sekolahnya, bisa? Bisa. Silakan masuk. Terima kasih. Bu. Ini kepala sekolahnya. Terima kasih, Bu. Silakan duduk, Bu. Makasih, Bu. Ibu, ada yang saya bisa bantu? Maksud saya kesini mau ngajuin proposal, Pak. Bapak kan udah tahu sendiri, yayasan kami itu terkenal karena kejujurannya, Pak. Kejujuran dalam menyumbangkan dana kepada orang-orang yang tidak mampu. Jadi, maksud saya, sudi kiranya Bapak menyumbangkan dana kepada yayasan kami, Pak. Insya Allah, 100% dana Bapak pasti akan kami salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, Pak. Ayo, sekarang kita kawasi mereka olah. Ya. Lihat tuh mobil yang di sana. Itu ciri-ciri mobil yang mirip kayak dikasih tahu Raisa tadi. Bener? Yoi, bener tuh bener. Persis banget. Persis. Lu orang idenya ide bagus. Boleh, boleh, boleh. Okay. Kalau gitu, lu orang tunggu di sini. Biar Oe kerjain dia. Siap. Hati-hati, brother. Iya. Hanya Oe punya ide pasti mengkilat, ha? Selamat bersenang-senang. Ada kumis. Kumis. Penyamaran kita terbongkar. Udah, sekarang tugas semua yang kelar. Itu mobil kempes. Kempes. Ban aja bisa lo kempesin. Baru tuh kempesin. Nyawa tahu. Ini proposalnya, Pak. Silakan dibaca dulu. Sekarang juga Irwan cukup. Hah? Yaudah. Bu, tunggu, Bu. Hei, sini Irwan. Tunggu. Cukup, Wan, hentikan semua ini. Kamu kenapa kayak gini sih? Aku tuh paling gak suka ya kalau si Alvin itu deketin kamu. Oke? Okay? Kalau dia itu memang cowok sopan, seharusnya dia tahu dong kalau kamu tuh punya calon suami. Respect dong. Alvin itu lagi bantuin aku, jangan nuduh sembarangan. Kamu jadi ngotot gini sih. Aku kecewa tau gak sama kamu. Alvin itu lagi nyamar sebagai kepala sekolah buat bantuin aku. Perempuan itu ke berbagai tempat minta sumbangan pakai nama aku sama nama yayasan. Kita tinggal sedikit lagi nangkep dia, tapi gara-gara kamu semuanya jadi berantakan, tau gak? Gua akan nyingkirin lo. Seperti gua nyingkirin si Aldi. We fly.
bahaya. Pokoknya mereka gak boleh tahu kalau gue pura-pura. Gue gak mau masuk penjara. Alisa, Alisa. Tunggu. Aku tahu kamu marah, ya? Tapi lain kali kamu bilang dong ke aku kalau kamu punya rencana sama si Alvin, ya? Aku bisa bantuin kamu loh. Udahlah, aku buru-buru. Jangan! Si Alvin itu benar-benar ya? Sejak dia datang, gue gak bisa berduaan sama Alisa. Alvin, tunggu! Kenapa, Lak? Buruan jalan! Buruan, gila gawat! Gue hampir aja ketahuan! Gila. Gimana sih? Cepet-cepet, cepet jalan! Mati gue! Cepet, bisa ke sini! Mati nih gue! Baik, baik! Mobilnya kabur! Mobilnya kabur! Shhh! Aduh! Lo kembar tompel, ribet banget sih! Udah lo tenang aja! Itu mobil gak bakal bisa jalan jauh! Ban aja kempes! Oh, iya, iya! Maaf, Alisa. Perempuan itu udah berhasil lari. Tapi kayaknya Bayu, Firman, sama Gilang udah menyusul dia. Semoga kalau kayak gitu dia ditangkap. Aku mau bantuin mereka dulu ya. Iya. Alvin, tunggu. Kalau bisa ambil duit yang udah dikumpul sama wanita itu. Biar nama Yayasan Baitur Rahman gak tercemar. Oke, okay. Ya? Insya Allah, Alisa ya. Makasih ya. Hati-hati. Lu sudah bikin kesabaran gue habis. Mulai hari ini, sudah gak ada lagi cerita antara lu dan Alisa. Gue akan nyingkirin lu seperti gue nyingkirin si Aldi. Perasaan gue berubah udah lumayan lama. Kok belum berubah lagi ya? Lu gak bisa kabur, nasib lu di tangan kita. Menurutnya apa kata kita? Dengar lu. Akhirnya ketangkep juga. Good job. Cabut ya. Tahu kan gue ini kayaknya. Bersama kita selamanya. Bangun bang. Tolong bantuin bang. Bantu bangun ini. Oi, lepasin gue, oi.